Astagfirullahaladzim. Kolar. Ya Allah. Ya Allah. Ini tempat parkir pabab tadi ini. Astagfirullah. Bukan sampai lepas begini. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Itu korban atau langsung dihilang? Ya Allah. Lari di rumah sakit, Pak. Patah tulang langsung rumah sakit, Pak. Oh, ya Allah. Astagfirullah. Masih ada di sana. Bu, jangan foto-foto gitu, Bu. Bantuin, Bu. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Astagfirullah. Innalillahi. Mas, awas nih, mau awas nih. Kontainer terguling di rest area. Rest area 97. Kontainer nyelonong blong remnya. Kontainer blong. Ya Allah, barusan kita parkir di sini. Kita tinggal sholat, ternyata mobil kita pindahin lagi, ya Allah. Ya Allah. Korban meninggal diperkirakan 5 orang. Ini solar udah berceceran ini solar. Ya Allah. Potong apa ya? Ya Allah. Itu sampai berdarah-darah. Kontainernya ngebut nikung. Astagfirullah. Benar-benar ini. Ya Allah. Hancur 10 mobil bertumpukan ini kegencet dari sini posisinya nih. Sedangkan korban ini yang ini ada ya Allah, macet fatal, nggak bisa pulang kita. Parah. Mas. Nggak bisa keluar kita. Sopirnya pada nggak ada semua. Nggak bisa keluar semua mobil. Itulah salah satu contoh kecerobohan sopir kontainer yang posisi di parkiran, posisi nikung dia terlalu ngebut sehingga kehilangan keseimbangan dan menghantam beberapa mobil yang parkir, dan kebetulan mobil yang satunya pada saat penumpang masih in 100 meter turn left, dan korban terbanyak di mobil itu yang belum sempat turun. Ini kita sepertinya harus langsung kembali. Ayo.